Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengaku pihaknya belum melihat rekaman CCTV temuan Polri. Diketahui rekaman CCTV itu bisa mengungkapkan secara jelas kematian Brigadir J. Diungkapkannya biasanya ketika rekaman sudah ditemukan, maka akan diperlihatkan kepada pihak keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Kamarudin di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis 21 Juli. Ia menerangkan temuan baru polisi ini bisa disebut rasa syukur. Kamarudin dan timnya sempat diundang ke Bareskrim Polri pada Rabu 20 Juli. Dalam undangan itu, Kamarudin menyebut pihaknya hanya membahas soal autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Hal ini dibahas karena adanya dasar keraguan dari hasil autopsi yang pertama. Sebagaimana informasi sebelumnya, pihak Polri membeberkan tim penyidik telah menemukan rekaman CCTV yang bisa mengungkapkan secara jelas kematian Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Jakarta pada Rabu 20 Juli. Terkini rekaman CCTV tersebut masih sedang diperiksa oleh Laboratorium Forensik atau LabFor. Disebutkan rekaman itu akan dibuka kepada publik bila proses penyidikan telah selesai. Dedi menuturkan saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terutama untuk kasus ini. Hal ini sebagai komitmen kepolisian dalam rangka menjaga independensi, transparan, dan akuntabel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!